Hai Louis. Hai Louis. Louis, hai hai. Hai para budak, ini vlog pertama Louis. Pagi hari ini biasanya Louis main keluar rumah untuk menghirup udara segar. Semoga masih ada udara segar ya di masa depan. Ya, Louis biasanya kalau ngeliat benda yang baru atau jarang dia temui, dia suka cium-cium gitu. Atau semua benda ya dia cium-cium ya? Ya, ini kamera dicium-cium. Tuh, bantu juga dicium-cium tuh ntar dong. Oh iya, cium semua sandal, lantai. Iya, oh. Iya, aduh langsung merebahkan diri, lengser kayak masa depan Indonesia dengan omnibus lo. Dwi itu pas pertama kenalan, dia tuh penakut banget. Penakut banget ini. Buat kenalan sama dia tuh butuh waktu sekitar berapa ya? 3 hari kali ya? Ya, hari pertama itu kerjanya sembunyi aja, terus sembunyi di balik gorden, sembunyi di balik lemari, di bawah kasur yang juga itu celahnya kecil banget. Akhirnya buat bisa ketemu sama dia tuh akhirnya harus dorong-dorong furnitur ke sana kemari, dan itu berat banget. Aduh capek lu, capek jadi olahraga keringetan seluruh tubuh basah kuyup gara-gara nyari Luwi. Aduh capek banget di hari pertama. Hari kedua dia dimasukin ke kandang biar gak susah, biar dia gak sembunyi-sembunyi. Terus hari ketiga dia mulai beradaptasi, mulai bisa kita adaptasiin karena dia dibelai-belai terus. Terus Louis ini juga takut ya keluar, gak tahu kenapa. Ini kayak DPR aja kalau lagi demo mahasiswa. Tapi ini negara Ketonesia ya, bukan Indonesia. Balik lagi soal Louis waktu pertama-pertama datang, dia kemudian ajakin main karena dia jarang mau makan. Terus baca di artikel kenapa dia jarang makan sama gelisah, itu karena dia lagi stres ternyata. Karena kita ajakin main terus dibelai-belai, dipeluk-peluk segalanya biar dia seneng. Apaan yang dilihat tuh Louis? Kayak ngeliatin rakyat lagi demo aja. Oh itu, ngeliatin orang lagi olahraga, mau diliatin terus sampai hilang. Kayak rakyat habis demo tuh biasanya hilang. Mau diliatin terus. Karena Louis takut buat pergi keluar, gak keluar sih, cuma ke kebun doang jadi diangkat. Iya, dicium-cium lagi. Wah, lu udah masuk. Kan, semoga bisa keluar. Duh, jadinya ngumpet-ngumpet ini Louis kayak sidang DPR bahas omnibus law. Mana nih Louis nih? Aduh, nggak kelihatan kayak draft final omnibus law. Mana nih Louis? Balik. Ah, itu kelihatan. Aduh, itu banyak durinya, itu tumbuhan ini. Aduh, kepikiran lagi nih, tumbuhannya banyak duri. Semoga bulu-bulu kamu bisa melindungi dirimu ya, Louis. Aduh. Itu, ya ampun. Nine, don't go outside. Kira keluar. Oh ya, tadi itu bukan negara Indonesia ya, itu negara Ketonesia. Ntar kena UITE lagi salah paham, yang kayaknya Indonesia. Enggak, Indonesia aman kok, santai-santai. Ya ada omnibus law buat kucing, omnibus law
itu buat kucing. Waduh, kaget, melotot, matanya gede banget, cuma denger suara-suara aja. Kalau denger suara-suara itu, Louis santai aja, tenang aja, jangan sampai nyari 1100 pengacara gitu, santai. Siapa? Sama tikus, kalau cuma mainan tikus, apalagi tikus asli. Ayo Lulu, ditangkap ini tikusnya. Tikus ini udah ngambil banyak uang rakyat loh, Lui. Ditangkap lo tikusnya, jangan ditakutin gitu, jangan ditakutin, jangan takut gitu. Wah, ini kalau nggak ada tikus, malah berani nangkapnya. Cari di sini biasanya ketemu sih. Iya, itu dia. Hai Lui. Nyanyi. Ya ampun, kamu main kemana aja sih? Ada laba-laba. Sarang laba-laba. Udah makan siang. Udah dihabisin mangkoknya, aku mangkoknya, makanan di mangkoknya. Ya. Nyanyi. Lui. Lui. Ya. Lui. Lui. Duh, gak didengerin, biarin aja. Oke, oke. Ya udah. Tadi
makan cara lain. Biasanya ini digoyang-goyang makanannya dia turun. Iya itu dia lari. Hati-hati Wi, terjatuh. Hati-hati. Selamat makan. Kamar nenek, nemenin nenek nonton ya Lu ya. Sembunyi. Mana? Coba cari yang deh. Hah? Coba cari di mana deh. Dia mau ke sini, pengen tadi naik ke atas terus. Nah, ini udah sampai ya di atas. Kok jadi gitu? Akhirnya hari ini, dan biasanya kalau malam kan ke toilet ya Lu itu suka nemenin, padahal nggak perlu ditemenin Lu, nggak apa-apa, tapi dia tetap pengen nemenin. Ngapain sih Lu ngikutin terus, mantau-mantau terus, kayak patroli sosial media aja, semuanya diawasi, dipantau, kalau perlu dikomentar, nge-counter komentar netizen biar sesuai sama narasi ketonesia. Ya nih, ntar dia pasti ngikutin temenin nih, ntar kalau kita udah keluar. Oke. Apa nyium-nyium sapu itu Wi? Ya bye bye. Ya selesai, keluar 30 liter. Ih Lui, itu kan dia masih nemenin tuh, nungguin budaknya selesai dari toilet. Oke Lui, yuk kita balik ya Lui. Tidur. Oh, kamu kok masih di sana Lui? Kok enggak ngikutin aku? Kok enggak ngejar-ngejar aku kayak waktu pemilu dulu Lui? Ayo ke sini. Ya Lui, ayo sini. Wah, kekurung loh di dalam sana. Sini Lui, sini. Iya, diingetin baru ngikutin. Aduh, gelap. Mana nih cahaya, kita terang ya, udah bercahaya kayak masa depan Indonesia ya, terang, amin. Oke, makasih ya teman-teman semua udah ngikutin Lui hari ini, udah ngikutin kegiatan Lui hari ini, dan jangan lupa di komentar dan juga subscribe ya, dan juga tekan tombol loncengnya, semoga Lui masih upload video ya. Oke, bye bye semua para teman-teman para budak. Jangan gigit headsetnya.
dan the end of the day, udah hampir the end of the day.